Aibtu Eka Prastia, Babin Kamtibmas, Kelurahan Semanan, Polsek Kalideres, Restro, Jakarta Barat, bersama dengan Kasatgas Pol PP Semanan, telah memanggil orang tua dari para remaja yang berhasil diamankan oleh para warga pada saat berkumpul di Kampung Alas Tua Semanan, sehingga menyebabkan terjadinya tawuran di lokasi tersebut. Sedikitnya ada 3 anak-anak remaja yang berhasil diamankan oleh para warga. Selanjutnya, Aibtu Eka Prastia pun memanggil para orang tua anak-anak tersebut dan memberikan himbauan kepada orang tua mereka masing-masing agar lebih mewaspadai pergaulan dari anak-anaknya dengan melakukan pengawasan dan perhatian penuh kepada mereka agar tidak terseret dalam pergaulan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Aibtu Eka Prastia juga mengingatkan kepada anak-anak remaja yang tertangkap agar tidak lagi mengulangi perbuatannya yang akhirnya dapat memancing pihak lain untuk melakukan aksi tawuran. Selanjutnya, untuk para remaja tersebut membuat surat pernyataan dengan disaksikan oleh para orang tua masing-masing sebagai penjamin. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya menjaga situasi lingkungan yang aman, terutama selama bulan suci Ramadan yang sesuai dengan arahan Kapolsek Kalideres Kompol Effendi. Dari Jakarta, Aibtu Eka Prastia, Tribrata TV, Salam Tribrata.